Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'i ulamihi darini amin. Wa qawluhu fassabiq insib. Maka perkataan musannif fassabiqo insib hu ila akhirnya, sampai akhirnya. Nasabkan olehmu yang isim yang duluan. Maknahu, maknanya anahu, yaitu bahwasannya iza apabila ujidal ismu, didapati isim. Wal fi'lu, dan fi'il. Alal hay'atil mazkurat, di atas kelakuan yang tersebut, atas hay'at yang tersebut. Faya juzu, maka boleh laka bagi engkau nasbul ismi sabiki, jadi isimnya duluan, fiilnya belakangan. Maka boleh bagi engkau menasabkan isim yang dahulu itu, duluan, isimnya duluan, fiilnya belakangan, boleh itu isim dinasabin. Wakhtalafan nahwiyuna, para ulama nahwu berbeda pendapat, fi nasibi, pada yang menasabkannya itu siapa. Fazahabal jumhuru, maka jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, berhaluan, berpendapat. Ila anna nasibahu, kepada bahwa yang menasabkannya adalah fi'lu mutmarin ujuban. Namanya istigol nih, ya. Fi'ilnya, fi'il fi'lun mudmarun wujuban, fi'il yang disembunyikan hal karena wajib, menurut jumhur ulama. Kenapa? Li'annahu la yujma'u bainal mufassari wal mufassiri. Wa yakunul fi'lul mudmaru muwafiqan fil makna li zalikal muzhari. Li'annahu, karena bahwasanya la yujma'u, yang nasabin itu adalah fi'il yang disembunyikan, karena bahwasanya tidak dikumpulkan. Bainal mufassari wal mufassiri, di antara yang ditafsirkan dan yang menafsirkan. Wa yakunul fi'lu, dan adalah fi'il al-mudmaru, yang disembunyikan itu muwafiqan, sesuai. Jadi fi'il yang disembunyikan, fi'ilnya dibuang. Ini banyak kejadian ini di dalam syair-syair. Sesuai fil makna, pada maknanya, lizalikal muzhari, pada demikian itu yang ditampakkan. Wa hadza, dan ini yasmalu mawafaqal lafzan wa maknan. Ini meliputi sesuatu yang sesuai kepada lafaz dan makna. Contohnya, oh, kau lika, semua perkataan kau, jika fi zaidan darabtuhu, pada zaidan darabtuhu. Aku pukul akan dia, si Zaid. Aku pukul akan dia, si Zaid. Zaid, aku pukul. Inna takdir, sesungguhnya takdir, ya darabtu Zaidan, darabtu. Takdir begitu sebenarnya. Jadi, ya. Fi'ilnya sudah ada indikasi duluan, bahwasannya itu dia fi'ilnya begitu. Kan tadinya kan apa? Zaidan, darabtu. Jadi ada yang disembunyikan, apa? Dorob tu.
Jadi yang disembunyikan adalah dorob tuh. Aku pukul Zaid. Wa ma wafaqa makna wa ma wafaqa maknan duna lafzin. Dan sesuatu yang sesuai kepada makna tidak lafaz. Maknanya sesuai, lafaznya tidak. Jadi maknanya sesuai, tidak lafaznya. Maknanya sama, tapi lafaznya tidak. Kakaulika seperti buatan kau fi zaidan maratu bihi. Aku lewat dengan dia, dengan Zaid. Maksudnya apa? Aku lewat di depan Zaid. Imaratu bi Zaidan, mbaknya namanya kita lil ilsoq aja. Yang bisa mbaknya ini bisa lil ilsoq, bisa bisa mbaknya ma'iyah. Kalau ilsoq tuh kalau kita jalan dia lagi nongkrong di depan, kita lewat di depannya. Kalau ma'iyah kita jalan bersama. Kalau ma'iyah kita jalan bersama. Saya lewat, saya jalan bersama Zaid. Ma'iyah namanya. Tinggal kita mau yang mana aja. Kalau ilsok kita lewat, Zaid lagi nongkrong di depan, kita lewat di depan dia. Inna takdir, sesungguh takdirnya jawaz tu Zaidan maratu bi. Ini maknanya sama, lafaznya enggak sama. Jawaz tu maknanya lewat juga. Aku lewat. Aku melewati Zaid. Aku lewat di depan Zaid. Wa hadza huwa alladhi dzakara al-musannif, inilah yang disebutkan oleh musannif. Nah, itu mazhab yang pertama, bahwasannya yang menafsirkan fi'il itu, yang menafsirkan isim sabiq, isim yang duluan adalah fi'il al-mud, fi'lun mudmarun, fi'il yang tersembunyi. Itu jumhur ulama. Pendapat yang kedua, ya berarti lawanan jumhur. Wal madhhabu sani, mazhab yang kedua, annahu mansubun bil fi'lil mazkuri ba'dahu. Bahwasannya dia itu dinasabkan dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Jadi yang nasabin itu ya fi'il itu, bukan fi'il yang dibuang. Nah, gitu. Pendapat yang kedua. Wa hadza mazhab kufiyyin, ini adalah mazhab orang Kufah. Wa ikhtalafa haula, dan mereka berselisih. Orang Kufah itu mazhab Kufah, dan orang Kufah sendiri berselisih. Fa qala qaumun, jadi ada beberapa ada terbagi orang Kufah. Maka berkata satu kaum, innahu amilun fid dhamiri wa fil ismi ma'an. Innahu, sesungguhnya dia itu adalah amil fit domiri, sesungguhnya dia itu amil pada domir, wafil ismi dan pada isim, ma'an bareng. Ya. Berkata satu kaum, kaum Kufa, innahu amilun, sesungguhnya dia itu amil tuh, fi'il itu, fi'il yang disebutkan itu, amil pada domir, amil pada isim. Yang ngerjain domir, yang ngerjain isim. Amil pada domir, amil pada isim. Nanti di situ ada domirnya di situ tuh. Di fi'il itu ada domir. Nah, isimnya mana? Isimnya tuh yang duluan. Jadi dia nasabin, berarti nasabin dua. Nasabin dua. Nasabin domir, nasabin isim. Tenaganya banyak ini ya. Fa iza qulta, maka apabila engkau katakan Zaidan darabtuhu, Zaidan darabtuhu, aku pukul dia, maksudnya Zaidan. Karena darabtu adalah darabtu nasiban li Zaida li Zaidin, enaknya li Zaidan ini ya. Adalah lapas darabtu itu yang menafsakan bagi lapas ya Zaid. Tadi Zaidan darab tuhu walil ha, dan bagi ha, ha namanya tadi domir kan tadi dikatakan fiil itu menasabkan domir dan menasabkan
Isim domir itu yang ada di fi'il itu, isim yang tadi duluan. Warudda hazal mazhabi. Ya. Warudda hazal mazhabu bi annahu la ya'malu amilun wahidun fi domirin fi domiris min wa muzharihi. Ya. Warudda dibantah hazal mazhabu akan ini mazhab. Ya, dibantah ini mazhab nih. Bi annahu dengan bahwasannya la ya'malu amilun wahidun, tidak beramal oleh amil yang satu, ya, tidak beramal oleh amil yang satu, ya, tidak beramal satu amil gitu. Biar paham maksud saya. Fi domiris min wa muzhari. Tidak beramal oleh satu amil pada domir isim, ya, pada domir isim dan yang dijelaskannya wa muzharihi, ya, isim yang zahir, maksudnya yang dijelaskan itu isim yang sehingga bisa itu satu amil ngerjain dua, nggak bisa, ya, satu amil ngerjain dua, nggak bisa satu amil ngerjain dua, satu amil makmulnya dua untuk ini nggak bisa. Waqala qaumun, berkata satu kaum, yang kufa, huwa amilun fiz zahir, dia itu amil pada yang zahir. Jadi fi'il tadi dorobtu itu amil buat isim zahir itu yang sabik, isim yang duluan, zaidan. Wadomiru, kemudian domirnya gimana dong? Wadomiru mulghan, sedangkan domirnya itu mulgho, disiasain, asal ada aja di situ, mulgho. Domirnya mulgho, asal ada aja. Jadi pengangguran tuh domir. Jadi pengangguran bukan manusia doang ya. Orang huruf juga ada yang pengangguran. Warudda, pendapat ini pun dibantah. Bi annal is asma'a la tulgo ma'dati soliha bil awamili. Ya. Dibantah dengan bahwasannya isim-isim itu enggak ada yang dimulgokan setelah nyambungnya dengan amil. Enggak ada. Dibantah. Huruf enggak ada yang dimulgokan. Kalau udah nyambung sama amil, dia makmul tuh, ya. Jadi pendapat yang kuat yang pertama yaitu jumhur yang menafsakan isimus sabiq, isim yang duluan adalah, ya, fi'il yang disembunyikan atau yang dibuang. Fi'il yang dibuang. Sama yang lapasnya kita baca nih, bait syair fasa biqasim fasa biqa fasa biqan sibu bi fa'lin udmira sabiqa, sama begini sabiqa, ya, dia dinasabin oleh fi'il yang dibuang, ya, in sibu, ya. Hu-nya maful bi nasab dengan insib. Yang nasabin sabiqa adalah fi'il yang dibuang. Takdirnya apa? Insib. Insibis sabiqa. Gitu. Nasabkan olehmu isim yang duluan. Isim yang duluan. Jadi takdirnya, ya, insib. Insibis sabiqa. Insibhu. Gitu. Wallahu a'lam.